Baik, satu gerakan, satu dua cuba diatur di situ oleh Gonzalo Cabrera. Satu cubaan leret oleh Bergson da Silva. Cubaan tepat pertama tuan rumah pada malam ini. Ada main yang berhasil cukup baik setakat ini. Satu serangan balas sekali David da Silva. Peluang untuk pasukan Terengganu, tetapi bola mengenai kaki Mauricio lemah saja. Tidak ada masalah untuk Farizal. Pada minit yang ke-21, dia nampaknya Leandro. Satu hantaran di situ, cuba ditanduk oleh peluang. Tindakan susulan oleh Bergson sebentar tadi. Sayang sekali, sedikit melewati palang gol. Mengimbangi bahagian tengah pasukan JDT. Suami Hussein makan Konate sekarang ini. Satu hantaran baik kepada Faisal Abdul Halim. Bagaimana sekarang ini Faisal Abdul Halim? Para Faisal Abdul Halim, tetapi Farizal Malias. Satu terpaan yang cukup cemerlang oleh pemain Terengganu. Namun masih lagi ada peluang untuk pasukan JDT. Satu cubaan jauh yang membias, sedikit terkeluar dari sebelah kiri. Itu antara peluang-peluang terbaik yang dimiliki oleh JDT sebelum babak pertama melabuhkan tirainya. Makan Konate memimpin gerakan ini. Peluang untuk Terengganu. David da Silva, adakah peluang masih ada? Sayang tiang menjadi penghalang. Oh, cukup sayang sekali. Gerakan yang cukup menarik sebentar tadi tidak sampai, tetapi masih lagi dalam kawalan Bergson untuk diberikan kepada Leandro. Semula kepada Bergson. Bergson da Silva. Suhaimi Hussein berjaya menyelamatkan keadaan. Masih ada lagi gerakan susulan, tandukan daripada Gonzalo Cabrera. Sayang sekali, agak meliar tandukan tersebut. Satu serangan balas, cuba dikejar oleh Billy Silva. Namun Syamir Kuti masih lagi dapat mematikan langkah. Tetapi peluang untuk Hakimi Abdullah terbuka. Dan itu dia, Hakimi Abdullah meletakkan Terengganu FC di hadapan. Berpunca daripada kesilapan pertahanan. Nampaknya pemain yang berusia 20 tahun ini membuat kejutan. Gol pertama untuk Terengganu FC malam ini oleh Hakimi Abdullah menggegarkan Stadium Sultan Ibrahim. Sepakat penjuru pada minit yang ke-66. Lalu tandukan oleh Corbin Ong, tetapi gagal mencari arah ke dalam gawang Terengganu yang dilihat dalam posisi yang cukup bersedia untuk melepaskan rebatan. Leandro mengenai benteng Terengganu. Cubaan susulan, tetapi jauh tersasar, yang boleh memberikan ancaman pada gawang Terengganu FC. Leandro mahu terus melakukan satu cubaan terus, tetapi tidak memberikan apa-apa kesan. Terus keluar sekarang ini Corbin Ong. Satu hantaran lintang, tetapi CP di sebelah kiri. Bergson da Silva, malam yang tidak begitu menjadi buat Bergson da Silva. Yang terakhir untuk JDT untuk mendapatkan gol penyamaan. Satu tandukan yang cemerlang, dan itu dia, whistle panjang ditiupkan oleh pengadil Zulkarnain Zakaria, menandakan pasukan Terengganu FC membuat kejutan di Stadium Sultan Ibrahim dengan Hakimi Abdullah muncul wira Terengganu FC.